Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel Syahrul Sani. So pada video kali ini ada faded wheel terbaru. Korang boleh tengok dekat depan ni, Evil Engineer ha. Korang boleh tengok dia punya dekat faded wheel ni ada dua iaitu bundle dan juga animation ha, yang ni. Ini kalau korang tengok masuk lobby kan, macam Boboiboy bye. Bapak lah, gila kuasa dia. Memang nice gila. Yang ni aku tak tahu lah dia punya kuasa ke benda aku, tapi memang korang boleh nampak lah dia punya, apa orang kata, taufan tu ha, tornai tu. Okay, lepas tu korang boleh tengok dekat dia punya bundle ni guys. Sebelum tu aku nak beritahu, aku minta maaf sebab dah lama tak buat konten. Baru berapa hari, 2 kan ha, aku nak settlekan lesen aku, nak settlekan motor. Okay guys, so kita sambung. Jom kita tengok daripada baju dia. Kalau korang bagi pendapat aku, korang kena dapatkan dia punya bundle dia. Sebab apa? Bundle ni bukan biasa-biasa guys eh. Bundle ni luar biasa. Aku tak tahu lah, mungkin bundle ni akan dikeluarkan tahun depan ke, aku tak tahu. Tapi korang boleh tengok lah dia punya bundle dia. Okay, kita tengok daripada baju dia. Korang boleh tengok dekat kiri tu ada macam Neutron lah orang panggil, tak tahu lah benda. Okay, korang tengok baju dia full lawa bay. Ini aku rasa kalau pakai seluar lain, lepas tu baju ni pun dah nice ni. Kita pakai seluar apa panggil, so Angel ha, Angel biru. Lepas tu kita tengok daripada seluar dia. Okay, seluar dia nampak macam biasa. Kasut dia pun nampak macam biasa. Okay, dekat mask dia, kita tengok mask dia. Sekejap kita fokus. Okay, mask dia kita lihat di sini, dia macam ungu gelap lah, color ungu gelap. Okay, lepas tu rambut dia guys, ni rambut dia warna hijau ha. Aku tak tahu kenapa rambut dia hijau, macam tak kena dengan baju guys. Okay guys, so kita akan spin kita akan spin diamond kali ini. Tapi sebelum tu, spin diamond pula, spin faded wheel. Tapi sebelum tu aku rasa aku nak lawakan diamond guys eh. Let's go. Okay guys, so aku dah lawakan diamond tanpa membuang masa. Kita terus spin dia punya event ni, faded wheel. Ya, sebelum tu aku nak screenshot gila-gila lah. Screenshot ni kali bye, bapak lah dia punya kuasa dia. Gila-gila lah. Sebab tu aku screenshot tadi, tak apa. Okay, so nanti aku nak screenshot. Okay guys, so tanpa buang masa, kita akan spin benda yang aku akan buang dekat sini. Kalau korang tengok, okay, so yang ni aku dah ada permanent semua. Yang ni pun permanent. Okay, so dua ni aku akan buang, dua ni. Okay, dengan 15,099 diamond let's go. Kita confirm. Okay, awal-awal ni dia tak ada kasi free spin Dia kasi sini 9 diamond. Okay guys, so kita tengok adakah kita boleh dapat. Nah, memang kalau kita tengok, kita memang tak luck Tapi guys, korang boleh tengok ada spek mata spek mata green sun, apa tu? Sun matahari. Okay, let's go. Cermin matahari lah lebih kurang. Okay, kita tengok. Okay, kita tak dapat. Seterusnya kita tak dapat lagi. Aku rasa macam skip je lah. Nampaknya tak dapat lagi guys. Kita lihat adakah kita boleh dapat lagi. Oh, nampaknya 3 item ni kita dapat last sekali. Memula spek mata. Kedua, aku rasa dapat bundle dulu. Oh, kita dapat dia punya emote dulu Bukan emote, animation guys. Yang ni animation dia gila lah. Bapak nice, sumpah lah. Ini kita tak tengok kat lobby je lagi, kita tengok. Okay guys, so kita nak review je punya bundle dia dekat solo ranked. Okay guys, so ini dia punya bundle dia. Nama bundle dia Evil Engineer Evil Engineer Bundle. Mantap guys. Okay guys, so aku open terus. Lepas tu kita terus pakai. Lepas tu kita tengok dekat lobby emote dekat lobby dia macam mana. Okay, sekejap. Kita tengok emote lobby dia. Ni emote lobby dia. Bapak ada 1, 2, 3. Ada 10. Oh, ni apa? Oh, ni biasa. Ada 9 9. Okay. So, kita tengok yang ni. Mantap gila lah. Tapi macam tak kena dengan baju dia lah. Tapi memang gila lah. Power, bye. Okay guys, so kita tengok kalau kat lobby macam mana Kita tengok. Gila lah. Kalau macam ni, kita boleh nampak dia punya dari jauh tu. Kalau korang pasang macam contoh korang tengok macam ni kita boleh nampak. Ada dua taufan tu, lepas tu dia kat tengah. Ni memang nice gila lah. Okay, so aku cadangkan korang kena dapatkan benda ni. Sebab ini benda baru, benda old kan. Okay guys, so tanpa masa, aku nak review dia punya bundle dia. Okay guys, so kita dah masuk ke dalam game je. Kali ini kita bermain bersama Jebat G guys. Sorry guys sebab aku tak main solo Aku tak tahu lah gameplay aku kali ini macam mana. Sebab aku dah lama tak main So kita cuba je lah macam mana.
Tapi sorry agak kalau aku tak dapat nak rekod suara diorang kan. Mungkin kalau aku mati lah aku dapat rekod suara diorang. So kita lihat live. Alah tak lepas lah mampus. Terpaksa lah. Korbankan diri. Okay ada scar belakang kan. Okay ada scar belakang. Isinya mulu. Oh nampaknya dekat atas. Oh dekat bawah ada orang. Aduh guys. Jebat nampaknya. Dia kill di situ. Aduh macam mana guys. Let loom. Okay nampaknya ada peperangan dekat bawah kiri hujung. Hujung. Okay guys, okay bantai. Okay dekat sana pun ada orang. Aduh. Tapi kita santai-santai dulu. Alah pun aku macam berat eh. Ngelag ni. Okay guys, so aku looting dulu. Di situ eh, syawal tanda soal. Okay guys, jangan guys. Okay, dapat kepala. Okay, teruskan. Oh, nampaknya gagal membantai di situ. Nampaknya tinggal aku berseorangan. Adakah aku dapat beratakan guys? Kita bukan main apa solo guys. Masalah main squad. Aku risau member enemy je. Oh, je dapat. Entah lah, kita dapat guys. Seorang lagi tu aku rasa jatuh bawah guys. Tu knock. Nice. Okay guys, so kita mencari ni guys untuk membantu kawan kita. Dapat tolong seorang, tak kisah random siapa-siapa je cepat. Okay guys, so aku dapat tolong seorang. Sekejap aku nak looting dulu. Okay guys, aku dapat knock seorang. Wih, ada VSS guys. Macam tu dia. Dia kena ambil. Orang yang dah mati belum? Dah. Mati dah. Mati lah. Suara dia orang kuat sangat guys. Okay guys, so okay, kali ni baru aku nak bagi tahu macam mana dia punya bundle daripada depan eh. Korang boleh tengok bundle dia kalau daripada depan. Okay, kalau daripada belakang. Kalau korang tengok kan, dekat dia punya bahu belah kiri itu ada macam item kan. Korang boleh tengok apa macam tu ni. Korang boleh tengok dekat bahu belah kiri tu ada macam neutron eh. Mantap guys. So guys, petang ni korang jangan lupa tengok eh. Live dekat Jebat G guys. Dia pun ada buat live petang ni. Okay, tanpa masa let's go. Kita nak pergi maju dekat enemy yang tolong member dia. Let's go. Dekat dia sempat tolong enemy, apa ni, kawan dia. Tu. Dah kena tembak tu guys. Dah kena tembak tu. Kita tunggu. Kita tengok atas juga. Mana kawan ni guys? Di mana guys? Ya, gagal. Ha, mana lari? Bantai. Bantai. Ya, nampaknya Syawan mendapatkan kill di sini. Dah. Let's go. Kawan dia datang, guys. Okay, kita ngendok-ngendok dulu. Nope. Okay, mantap. Kau. Oh, mati terus eh. Berani-berani je maju menggunakan ini, guys. Kita pakai MP40, guys. MP40, let's go. Dekat depan pun ada enemy. Tolong kawan dia guys. Aduh eh. Kita kena maju ke depan ni. Let's go. Okay, belakang ada backup. Mantap. Maju. Mana guys? Mana enemy tadi tu? Hilang. Hilang enemy guys. Bukan kat atas guys. Kat atas ada. Atas mana pula ni? Ais. Ush, aduhai, knock pula, aduh.
Nyah. Berani-berani kau looting ya. Ni VSS pun tak sakit tapi oh. Matilah aku guys. Belah weh, belah. Weh, ada pula enemy depan ya guys. Nyah. Ha, mati. Wih, mak ayah kena bantai satu squad, mati aku. Oh. Oh, gagal. Per satu squad, korang boleh tengok per. Bapak abai. Mantap kali ni, nak cakap mantap tapi gagal lah guys, mak. Nak beratakan. Okay guys, so dekat sini kita tolak 7 lah guys. So, konten kali ini, kita gagal lah guys. So, aku rasa itu sajalah guys untuk video kali ini. Sorry ya guys, sebab aku rasa aku kena main solo lah guys, konten. Sebab aku tak dapat cakap dengan diorang tu, parah kali ya guys. Okay, kita outro kan, let's go. Okay lah guys, aku rasa pada video kali ni itu sajalah untuk aku buat konten kan. Sorry aku tak dapat review, aku rasa aku akan review di next video. Kalau tak ada event, aku akan main solo menggunakan bundle ni. Kalau korang ajak solo squad tu memang aku tak boleh lah guys. Solo squad aku bukan korang ajak, kalau korang suruh main solo squad memang aku tak boleh lah guys. Okay guys, aku minta maaf sangat-sangat sebab konten kali ni aku gagal boyah ataupun gagal tambah pun korang tengok lah dua kali baik. Bapak yang ni tolak 7 kan, tapi aku meng-carry di sini. Okay lah guys, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa tekan button like, subscribe, lonceng notification, dan aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab korang selalu support aku. Okay lah guys, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum and bye-bye. Emote mana emote. Okay, kita tepat, buat animation lah. Animation yang baru guys, let's go. Oh, gila-gila guys, mantap guys. Okay, so bye-bye.